Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini tanggal 30 Agustus ada kegiatan Jalan Tani di RW 8 Jombang, yaitu karena kelompok tani Sidorukun mendapatkan alokasi dana DAK yaitu sekitar 200 juta untuk istilahnya pembangunan Jalan Tani. Karena Pak Kepala Desa Lumbir yaitu Pak Suwarjo hari ini lagi di Brokerto menandatangani, kami selaku Kadus Wilayah turut mengayuh bajo adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan jalan usaha tani dari RW 8 menuju Sipu itu untuk tahun 2021 itu tembus. Kami dari pemerintahan desa, karena ini masyarakat Cilombang sangat antusias dan gotong royongnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan juga nanti ada dukungan dari masyarakat Cilombang yang ada di perantauan. Sekali lagi, kami dari pemerintahan desa mengucapkan rasa terima kasih. Mudah-mudahan dengan diniati Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Kadis 4. Terima kasih pada anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Pertama, kami atas nama warga masyarakat RW 08 Cilombang mengucapkan terima kasih pertama kepada pemerintah desa dan kepada ketua kelompok tani Sidorukun yang telah berupaya untuk meningkatkan jalan tani Cilombang menuju Sempu. Mudah-mudahan dengan dibangunnya jalan tani ini bisa meningkatkan pertama untuk perekonomian khususnya untuk wilayah Desa Lumbir pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Rumbul Cilombang atau RW 08. Dan mudah-mudahan dengan dibangunnya ini nanti bisa berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan atau memperingankan khususnya beban warga masyarakat yang tadinya kita panen dipikul sehingga nanti bisa diakses dengan sepeda motor maupun roda 4. Saya kira kami atas nama warga masyarakat yang depan sekali lagi ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan pembangunan ini bisa berjalan lancar, tidak ada rusak apapun dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Amin. Senang. Kami minta doa restunya dari Pak RKB. Kenapa?
Ngetan ulon.